aja kita panggilin di Oke Bos. Ini dia sosok yang mau diaudisi sama Kang Arman dan dinilai. Langsung kita panggilkan. Ini dia. Silakan langsung di Oke Bos. Ya bos, ini di audisi. Kalau perasaan yang gue tahu Asyap, ini bukan Asyap. Iya, kayak Atta Halilintar. Ini bukan Asyap. Apa tuh? Asyap. Apa kabar? Oh, silakan mau nyanyi. Ini mau ketemu jurinya. Coba duduk di sini. Coba Saila sini. Lu bertiga juri, Cinta lu berjuri. Abang juri. Ini anggap aja juri satu, juri dua. Ini juri ya. Satu, juri dua, juri. Ya, sabutin. Nama, yeah. Nama dan asal dari mana? Nama saya Garda. Garda. Gardas. Gabe Halilintar paling beda. Siap. Dari mana kamu asalnya? Medan. Oh, dari Medan. Mau, oh Kang, tanya mau nyanyi lagu apa nih? Panggilannya siapa? What? Manggilnya siapa? Wah! Berani-beraninya. Panggilnya siapa gua? Panggilannya Sigan aja, Sigan. Sigan? Ganteng. Oh, Sigan. Nyanyi lagu apa? Sigan, mau nyanyi lagu apa, Sigan? Lagu apa aja bisa, lagu barat lah. Oke, lagu barat. Lagu barat. Judulnya apa? Judulnya Welly. Welly. Lu udah pernah tahu gak lagu Welly? Welly apa sih? Gak tau, lu pernah denger gak lagu Welly barat? Aku ya? Taunya Heli kemarin. Lo tahu apa? Coba tahu. Heli is down. Oke, lu dengerin dulu. Oke, Sigan, silakan nyanyi Heli. 1, 2, 3. Timur ke barat, selatan ke utara, tak juga aku temukan. Wali. Oh, taruh apa? Itu tadi lagu barat, ditabokin si Paang. Jadi dia ini pernah ikutan audisi waktu itu kan? Nah, dan setelah Idol, dia naik banget, viral banget di YouTube-nya. Terus dia langsung dikontrak Malaysia ya? Label Malaysia ya? Awalnya sih aku mau ditarik sama apa namanya? Ditarik leasing? Enggak. Kan lu mau ditarik apa? Enggak. Gitu aku viral. Mendingan sambil duduk gitu lo ceritanya. Enggak ada sini. Eh, Piki. Duduk sini. Eh, di bawah duduk. Abos, Kang Arman. Ya. Sorry, ini sebenarnya sebuah talenta yang keren. Di sini saya langsung mengaklamasikan saya jadi produser. Dia akan saya duetkan dengan Berbi Kumalasari. Terima kasih. Ucapkan. Kalau Kang Arman melihat fenomena seperti ini kan, Kang Arman kan di salah satu ajang pencarian bakat banyak yang kayak begini-begini kan. Banyak. Tapi maksudnya lebih baik menurut Kang Arman kalau yang memiliki karakter seperti ini, gimana baiknya kan? Tapi kan pasti dia pengen jadi artis juga nih. Dulu dia sih kalau di situ di ajang itu namanya Gabe. Yes. Sekarang jadi Sigan kan, si ganteng. Oh tadinya Gabe, sekarang jadi Sigan. Gabe itu singkatan juga kalau nggak salah. Gabe. Ganteng bener. Tapi di antara peserta aku yang duluan go internasional. Tapi aku juga duluan jatuh daun. Tapi aku penasaran, nama kamu tuh kan singkatannya nggak jauh dari ganteng. Emang kamu ngerasa ganteng tuh bagian apa dari masa kamu? Masa mata kamu kabur lihat aku? Lihat Gabe ini nggak, bukannya lu sama aja kan sama partner lu yang di sini? Oh iya, lu berdua cocok kalau gitu. Iya, Sorry bang. Kenapa? Sorry ya bang. Kenapa kamu? Jangan samakan saya dengan dianya, karena saya memiliki karakter sendiri. Tapi kamu katanya sempat bikin ciptain lagu. Iya bang. Judulnya apa? Oke. Oke. Gimana sih cuma nyanyi? Oh itu bubung kali bang, udahan. Hah? Udahan. Udah kali. Coba meledak di dapur, di mana? Di kompor, di mana? Gue yang jelas. Mau nyanyi. Coba. Yoi. Ini sifat manusia. Terus? Pinjam uang manis kata-katanya.
ini sifat manusia. Bayar utang susah, na'udzubillah. Bayarlah utangmu, oke. Bayarlah utangmu, oke. Lagu tentang siapa sih lu? Tapi Kang Arman sama Abdul tahu lagu oke itu, tahu? Ya itu dia nyanyiin waktu di ya, ajang itu. Terus itu. Kita semua empat-empatnya yang tadi ada di bagus banget lagu lu. Ternyata emang bener dia langsung dikontrak sama label Malaysia dan langsung rekaman. Itu maaf nih, udah dikontrak sama label Malaysia, setelah itu kapok enggak dianya? Wah, kalau enggak ya gua kan nanya. Trans. Orang gua nanya. Tapi udah keluar, ini gak serius, udah keluar lagunya? Malah mau ngeluarin single kedua aku. Oh sekarang? Halo Abdul, lagu baru yang terakhir apa Abdul? Bukan Cintaku. Bukan Cintaku, refnya coba nyanyi dikit refnya. Bila kau bukan cintaku, sayangku, ku tak mau menunggu. Oke stop, ini kita bandingin ya. Kang Arman ada lagu baru, coba refnya dikit ya Kang. Abis ini lu ya, ini gua bandingin ya. Bawa daku pergi. Bagus, lihat. Saat kau kembali. Ah, lu coba lagu. Camer, Bang. Hah? Camer. Apa? Camer. Coba camer. Calon mertua. Iya. Ini coba. Rapnya aja ya. Iya. Oh, camer calon mertua. Parah banget, beda banget. Gunakan uang lamarannya agar kami segera cepat menikah. Kamu waktu audisi, tapi waktu audisi kamu nggak lolos kan? Sebetulnya mau dikasih golden ticket sih, tapi aku bilang enggak lah, aku ingin lebih. Abos, enggak, kita memang harus maklumin. Dia barusan juga sebenarnya suka cerita, masih kecil kejedot dayunan, enggak. Yaudah gini lah. Pokoknya kita doain mau apapun itu, karirnya Abdul, Kang Arman, dan amin. Sigan. Amin. Mau apapun itu kita doain sukses dan bisa menghibur kita semua ya. Buat Abdul juga lagunya mudah-mudahan sukses. Buat Sigan juga ya. Dan ini ada lagu terbaru dari Kang Arman Maulana, tapi bukan dari band giginya. Judulnya Bawa Daku Pergi. Ini recycle ya. Ya, lagunya Mama Ute, Rutsana ya. Mama Ute Rutsana ya. Dan katanya yang aransemenin dari Jepang. Ya. Ini lagunya siapa? Mama? Mama Ute. Temennya Mama Yuni. Sama lu. Yaudah sini, berdua sini. Oke, sekarang Kang Arman sebelum nyanyi lagu terbarunya Bawa Daku. Kang Arman, Abdul, sama Sigan, kamu dengerin kata-kata bijaksana dari seorang Vicky Prasetyo. Lu bayangin Vic, cuma di acara ini senior-senior lu papatahin, coba enggak? Papatahin. Oke, siap semuanya? Siap. Lokomotif Moskow. Oke. Filosofi. Seorang vokalis band ternama Indonesia. Arman Maulana. Ya, oke. Pernah berkata kepada sahabatnya yang hilang di pasar malam. Siapa namanya? Seorang komposer ternama Indonesia. Siapa namanya? Erwin Maulana. Dia pernah berkata, gigitan dalam sebuah eksempel dalam hidup selalu saja menanamkan tetanus yang akan menjauh. Di saat Scoopy sudah tidak lagi mampu menjadi teman baik Mickey Mouse dan lainnya, maka ingat, kita sebagai manusia tidak mampu menerka hari esok yang terjadi. Perjalanan Casablanca dan Manggarai akan menjadi saksi letak komposer dalam kehidupan kita. Ingat! Manusia terlihat hebat bukan karena kemampuan, tapi karena satu hal, semangat yang tidak pernah mengalah. Abdul. Kan buat gue. Abdul terakhir buat Sigan, satu-satu dong. Buruan. Abdul. Kapan lagi? Ini seumur hidup sekali dia dengerin kayak begini, coba. Filosofi! Seorang generasi dari ajang berbakat Indonesia.
Abdul. Ya. Pernah berkata kepada kakeknya yang hilang saat banjir. Siapa namanya? Opi Kumis. Cucunya. Sinseringan meong. Di dalam sebuah sisi parkilatis dan katulistiwa selalu saja memancarkan. Kehidupan kita, kadang kita menjadi sebuah orang yang tidak diperhitungkan. Perputaran megadon di dalam sebuah langit akan memancarkan sebuah titik-titik sendi. Dan saat ini, dia sudah menunjukkan sebagai seorang yang patut untuk dicontohkan. Oh enggak, lu jangan gitu. Dia cuma nasihat aja. Ya. Dulu, berubah. Awal-awal, gua pernah menjadi orang yang dicemooh dan ditertawakan. Serius. Ya. Pas kan gue tunangan dengan mantan gue seorang bayi di wine itu kan. Biduan. Jaskia Gotek maksudnya. Ya. Habis pasca itu gue di penjara menjadi orang yang paling dicemooh. Ingat bro, hidup itu ada sirkulasi perputaran. Saat ini lu ditertawakan, suatu saat dia akan tepuk tangan. Ya udah kalau gitu terima kasih buat semuanya. Kang Arman sukses, Abdul sukses, Sigan juga sukses. Ini lagu terbaru dari Arman Maulana. Bawa daku pergi!